desa lan mobil. Tahu-tahu si Riko berteriak kepada si Pak Surip bahwa adiknya terlindas mobil tadi. Ya setelah diberi tahu, antara si Riko dan ayahnya langsung membawa si Rista ke puskesmas. Tapi sampai di puskesmas, si Rista belum bisa tertolong. Ini kejadiannya di jalan, jadi kita akan mendalaminya. Tinggal nunggu dari pihak keluarga kasus ini mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Jadi kami menunggu keputusan dari pihak keluarga.